Jumat, 17 Desember 2021, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Bitung digelar acara perpisahan Bapak Muhammad Ihsan ST dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado. Diawali dengan penyampaian kesan dan pesan selama bertugas di Pengadilan Agama Bitung oleh pegawai yang akan pindah, serta kesan dan pesan yang disampaikan oleh sekretaris selaku atasan langsung. Kemudian acara dilanjutkan pemberian cenderamata oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung dan seterusnya oleh pejabat dan aparatur Pengadilan Agama Bitung. Acara dilanjutkan penyampaian kesan dan pesan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado yang telah selesai melaksanakan PKL di Pengadilan Agama Bitung. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado memberikan cenderamata berupa plakat kepada pimpinan Pengadilan Agama Bitung sebagai ucapan terima kasih. Dan tak lupa pimpinan Pengadilan Agama Bitung juga memberikan bingkisan kepada adik-adik mahasiswa. Dalam sambutannya, ketua yang mewakili seluruh aparatur Pengadilan Agama Bitung mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.